Selamat datang di Stump Story. Sebelumnya jangan lupa di subscribe dulu ya, dan tekan tombol loncengnya biar tahu video-video terbaru di Stump Story. Nah, kali ini aku lagi ada di daerah Puncak Bogor nih, tepatnya di Kebun Teh Gunung Mas ya. Yap, sesuai yang kalian lihat, kali ini aku mau berkuda di tengah kebun teh. Yuk, ikutin terus kegiatan aku berkuda. Pertama kali aku naik kudanya auto deg-degan loh, karena posisinya tinggi dan agak susah untuk naiknya. Kudanya sangat besar, tapi karena dibantu sama joki kudanya, jadi aku berhasil naik ke atas kudanya nih. Nah, mari kita berkeliling kebun teh yuk. Kudanya bengek. Di Bandung. Kuda yang aku naik ini namanya si Manis guys. Dia kuda asal Sumbawa yang berumur 6 tahun. Itu sih info dari jokinya ya. Tentunya aku berkuda sambil mencari informasi mengenai kuda yang aku tunggangi ini. Nah, untuk biaya berkuda di kebun teh ini sekitar 50.000 ya guys, untuk satu kali putaran kebun teh ini. Tapi sebanding ya guys sama harga kudanya juga yang lumayan mahal, sekitar 25 juta loh guys. Dan belum biaya untuk perawatannya juga kan. Di tengah perjalanan sang jokinya mengajak untuk mengambil pose untuk berfoto nih, dengan background pegunungan yang sangat keren ya guys. Nah, ini foto-foto yang diambil di tengah kebun teh nih. Selesai aku berfoto, kita lanjut jalan ya. Kudanya sendiri cukup nurut ya, karena dilepas sama jokinya, dia masih mengikuti ritme jalan seperti sebelumnya. Oh. Aduh. Kudanya kenapa ini ya? Eh, situ ada tuh. Kudanya enggak mau diarahin ke kiri dia. Tadi ada temennya. Tuh, ada temennya jadi dia enggak mau belok. Ayo, sini sini. Ntar aku mau baik lagi. Nanti kudanya nyamperin temennya tuh kan. Nah, dibelokin nih. Oh, ternyata dia ngeliat temennya dari kejauhan, jadi ingin bertemu dulu. Duh, udah kayak manusia aja ya, pengen ketemu gebetannya dulu loh.
Nah, itu mau. Nah, setelah diizinkan sama sang joki untuk kiss doang. Si manis ini mau diajak muter kembali dan lanjut ke rute yang sudah ditentukan. Sebelum sampai ke lokasi yang aku naiki, aku minta sesi foto lagi sama si manis loh guys. Nah, ini hasil fotonya ya. Buat aku ini pengalaman yang mengasihkan ya. Bisa berkuda di tengah kebun teh. Kalau kalian mau berkuda juga di sini, bisa kok datang aja ke Gunung Mas Puncak Bogor. Nanti kalian bisa ketemu sama si manis ataupun kuda lainnya. Nah, sekian dulu ya cerita dan pengalaman dari saya. Sampai jumpa.